Yes, Survivors, here we go. Game 3, the third game of the day. Alpine sudah akan kita jalani dan membahas tentang tim Indonesia yang memang kesulitan dalam beradaptasi. Tapi tentunya untuk di game kali ini masih menjadi PR yang sangat luar biasa, khususnya untuk tim Hararki yang bermain di dock. Gue ngeliat gimana minor mistake yang harus nge-post game untuk teman-teman dari tim Indonesia di dua game yang udah berjalan. Tapi at least BTR masih selalu menunjukkan kalau mereka bisa do something more dari tim Indonesia lainnya dari segi jumlah poin eliminasi, dan itu adalah satu hal yang sangat baik. Ya, itu udah jadi sinyal positif ya setidaknya untuk kita di hari pertama ini di knockout stage. Walaupun tetap kita bisa lihat aksi seperti yang disampaikan Bung Skyla, map atas bakal chaotic. Kayak tadi kita lihat udah nembak-nembak, tapi di bawah juga udah ada yang nembak-nembak nih Bung Skyla dari CLG dan juga Was. Yes, ada satu tukar satu barusan, hampir saja seorang Fact 7 berhasil di takedown. Tapi untungnya masih ada satu obstacle yang masih bisa menghalangi diri di bagian bawah. Pembagian posisi pun sudah mulai terasa, di mana seorang Flocky MVP sudah melihat satu player di sana. Cukup bersabar dan Domin pun coba mengolek info atas lawannya yang berada di sekitar dirinya. Satu player, seorang Big Boss berhasil di takedown dari arah kejauhan. Wow, ini sejauh ini bakalan jadi nguntungin sebenarnya. Nah, seperti yang gue bayangin, kayak EVOS Divine punya banget favor untuk coba cari info ke Lucian, mengingat hari ini kan Falcons gak main gitu. Ya. Jadi tim yang perang di sini pasti tim yang lagi mau nyoba-nyoba. Benar. Dan ini tentunya bakal menjadi keuntungan kalau mereka bisa close the game dengan sangat baik, khususnya untuk di bagian dari Fusion sendiri. Satu player sudah mulai mendekat, diinfokan kepada teman-temannya, dan Aimgat kali ini coba untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya terhadap teman-temannya sebelum mungkin akan menuntun teman-temannya untuk masuk ke daerah pertahanan lawan yang sedang sibuk satu sama lain. Wow, ini gak boleh sampai ada mistake lagi nih, karena mereka udah bisa baca betul apa yang terjadi di area tersebut. Terutama, kontak pertama meleset, gak gitu maksimal, nice. Tapi bisa dimaksimalkan. Bagus banget ada Ray di sana, langsung commit ke satu player yang sama, membuat EVOS Divine dapetin keuntungan setidaknya satu poin eliminasi udah dikantongin. Dan mereka gak punya banyak alasan untuk melepas CLG gitu aja sih, kecuali emang CLG-nya juga udah lumayan cepat untuk kabur tadi ya. Apalagi mereka sebelumnya udah notice info dari Aimgat bahwa red dot sudah mulai terlihat di bagian map. Ada clue diaktifkan, 3 orang hanya yang tersisa di bagian depan. Ini bakal menjadi satu commit yang sangat luar biasa kalau mereka bisa nge-close game-nya dengan sangat baik. Sekali lagi harus gue mention. Sementara itu, kalau kita melihat di bagian dari Rai kali ini, sudah ada teman-teman dari SCCP yang akan bertemu dengan tim Fluxo. Tapi kita balik ke benar, di mana seorang Bara berhasil mendapatkan seorang Flocky MVP di sana. Kehilangan satu player lagi teman-teman dari CLG, membuat EVOS Divine cukup produktif untuk di early game kali ini. Yap, luar biasa. Seperti yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka udah ada upaya mendekat ke arah Fusion, ya emang harus commit, harus all in untuk mendapatkan sebanyak mungkin apa yang bisa mereka dapatkan. Namun, pergerakan dari Fluxo sendiri masih berlanjut untuk melawan Corinthians kali ini. Bakal coba ditarik ke arah area ladang, dan sisanya masih ada yang nyangkut di area jembatan nih, antara Nikeboy dan juga satu player terakhir dari Fluxo. Namun mereka berdua sama-sama menarik diri mereka, jadi kayak ya udah yang udah telanjur di arah area ladang, biarin mereka adu setup aja. Di sini ada Bob sama Gyu. Iya, masih cukup bersabar Gyu kali ini, ditemani oleh seorang Bobs, dua player Tsubasa Misaki yang patut untuk disimak oleh Survivors bagaimana mereka menghadapi kendala atau keadaan yang cukup menyulitkan mereka, tapi bisa untuk membalikan hal tersebut. Itu sering banget mereka tunjukin berdua, dan kali ini ada tim SCCP yang bakal join to fight. Gak kalah BTR, seorang Koja sudah melihat ada satu player di sana hampir ter-take down, tapi dua orang sekaligus tidak bisa membuat seorang Koja berbicara banyak di sana. Dan Bigetron Delta harus kehilangan salah satu pemain yang menjadi kunci dalam tim mereka. Yap. Poin juga gak gitu banyak lagi. Ya, Koja berarti harus sedikit lebih sabar. Kecuali satu player dari Bigetron bisa dapetin satu, sehingga bisa dapetin koin tambahan, baru bisa di-revive Kojanya. Tapi sekarang 2-1. Tentu saya bukan hal mudah. Seperti yang tadi dialami oleh Koja, Bung Skyla ya. Yes, dan pada akhirnya CCP kali ini berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi mereka. Sementara Bigetron Delta sudah aware bahwa di sekitar Delimitia bukan merupakan tempat area di mana mereka bisa bermain sesuka hati. Mereka harus lebih aware lagi, mereka harus lihat dulu, nge-scan dulu kira-kira apa yang bisa mereka lakukan. Antara cabut dari sini karena 7 detik dari sekarang Arsenal bakal kebuka, atau membiarkan fight ini menjadi peluang mereka untuk mendapatkan Arsenal tersebut. Benar. Karena beda banget sih jujur sama apa yang terjadi di Asia gitu ya. Gameplaynya beda, dan mereka juga secara koin gak seproduktif kayak di Asia juga.
tim-tim yang ada di sekitaran mereka juga punya gaya permainan yang cenderung berbeda lagi. Bahkan Reta Esports aja respon pergerakan mereka di sini juga lumayan menarik. Hal-hal yang gak tentunya Bigetron siap untuk handle. Makanya Bigetron sih udah boleh banget cabut dari Militia sih menurut gue. Ya, gue seneng banget gimana vision mereka dan juga keputusan mereka untuk keluar dari sana. Mereka sadar betul kalau di sini kita terlalu lama, kita gak bakal dapat apapun. Dan kita juga ngeliat tadi ada pergerakan dari mereka untuk membuka arsenal terlebih dahulu, yang artinya apakah sudah dibuka atau belum? Karena mereka tadi gerak ke arah sana. Gue masih belum ngeliat barusan arsenalnya masih terbuka atau enggak, tapi udah ada gluol di sana, yang dimana gluol tersebut adalah gluol dari Bigetron Delta. Dan udah dibuka ya. Artinya mereka coba ngambil resource, checkpoint mereka udah berhasil, walaupun kehilangan Koja, tapi at least mereka mendapatkan fast level 4 dan fast level 3. Bahkan M79 pun ada kemungkinan didapatkan. Tapi kali ini fight yang terjadi membawa seorang Chris dan kawan-kawannya langsung masuk ke bagian dari arsenal, dan ternyata belum dibuka. Yang barusan kita lihat ternyata di atas arsenal, teman-teman. Beda lagi. Di atas ya, kelihatan kayak di dalam tadi. Benar-benar, dan emang posisinya juga tadi gak banyak waktunya kalau misalkan mau ke arsenal. Tapi baiklah, kita simak gimana Huawei Sports juga cukup respect sama pergerakan Reta Esports yang agak obvious pakai launchpad. Langsung makanya dia narik diri lagi, dan BTR nih yang agak mati langkah nih. Karena lu lihat, menit segini Buriram udah nyampe situ. Ini jarang banget terjadi sebenarnya. Kita sih lihat di Asia sih Buriram sih menit segini masih di pinggir snowfall. Masih di pinggir snowfall. Iya. Dan kayak memang dari kita di game pertama kita ngeliat gimana Buriram itu benar-benar dengan satu orang Moshi yang tidak bermain, mereka itu coba untuk securing bagian dari core zona tersebut sendiri. Betul. Membuat mereka mengetahui kelemahan mereka ketika tidak ada Moshi. Kita gak bisa engage masuk ke dalam zona ketika musuh memiliki kompon, dan itu akan menyulitkan. Bagaimana cara mengantisi antisipasinya ya? Kita masuk ke dalam zona duluan gitu kan. Benar-benar. Itu juga apa yang dialamin Buriram United banget di game pertama soalnya. Betul. Ketika mereka masih mau coba main nyisir pelan-pelan di belakang dengan asumsi mereka masih pede, ternyata oh ya Juna emang oke, cuman gak kayak Moshi okenya untuk bermain nyisir di belakang gitu ya. Ditambah ada yang menggantikan Juna di posisinya, Juna juga belum tentu bisa melakukan hal yang biasa Juna lakukan. Betul. Gitu kan. Jadi memang ada sedikit adaptasi dari seorang DeLong juga. Tapi kalau kita lihat kali ini Badzin harusnya sudah mendapatkan informasi bahwa di sebelah kanan ada SCCP yang baru saja masuk ke bagian dari convenience store kali ini. Badzin coba untuk memberikan informasi terhadap teman-teman ya. Di sekitar sini masih ada satu orang dan harusnya bisa dihandle oleh dirinya. Yap, Corinthians berusaha masih membayang-bayangi Fluxo. Kayak masih belum selesai pertarungan area liga lokal mereka. Karena ini tentang pride mereka juga sebagai Brazilian teams, yang mana gak boleh mereka lewatkan satu round pun. Tapi sepertinya Corinthians cukup dewasa untuk menghindari aksi tersebut yang udah selalu diinisiasi sama teman-teman dari Fluxo. Dan kita lihat gimana Emgat dan Bara mencetak angkanya lagi dan lagi menuju ke arah wave selanjutnya. Udah kelihatan menggunakan launchpad, tapi sayangnya masih bisa selamat double karena kill. Udah terlalu jenggak ternyata was. Sepertinya harus kandas di tangan EVOS Divine. 6 poin eliminasi pak. Yes, such a good start untuk teman-teman dari EVOS sendiri. 6 poin eliminasi tanpa harus kehilangan satu pun. Ditambah dari segi resources mereka dan koin mereka memiliki cukup banyak. Kali ini kalau lo lihat dari war chest pun udah level 2. Ini waktunya mereka untuk menggacha dan mengamankan beberapa item yang mungkin bisa membawa mereka masuk sampai ke bagian dari late game. Dan kalau kita lihat Ray udah memiliki fast level 4. Begitu juga dengan seorang Bara, yang artinya memang di sini Ray dan Bara akan bermain di depan nampaknya. Iya. Harus banget diingat gimana kesuksesan mereka menjadi duo di area depan. Itu dia. Itu gak bisa dilupakan, itu juga yang bikin mereka cukup bersinar di SES pada saat itu. Dan yang gua sangat penasaran adalah gimana cara mereka masuk dan mendapatkan kesempatan bermain di zona selanjutnya. Karena Forest Red udah penuh nih menurut gua secara posisi dari building masing-masing ini udah ada penghuninya pak. Kompon udah dihuni sama masing-masing tim yang memang ada di sekitaran sana. Dan satu kelemahan EVOS juga bukan tipikal tim yang gampang untuk ngedobrak masuk ke dalam core dari zona gitu kan. Mereka harus berpikir ulang, walaupun secara resources mereka cukup baik, tapi keputusan mereka ini akan menentukan sekali. Either mereka bakal bermain di pinggir menuju ke arah ocean view, atau mereka langsung straight go to the forest red. Itu yang bakal menjadi satu keputusan antara mereka sukses besar atau gagal besar. Ya, dan kita bisa lihat ada sebuah dinokular di sana, di pinggir ocean view, di arah vending machine, yang artinya EVOS Divine bakal gerak ke arah sana dulu, habis itu ambil satu kempon terakhir sebelum jembatan, dan mereka kayaknya bakal standby di sana dan menghindari
apa yang terjadi di dalam inti Forest Red-nya. Yes, dan gue cukup sepakat dengan keputusan dari mereka. Dan ini bakal menjadi satu keputusan yang matang banget kalau mereka mengambil pinggir zona sebelah kiri dan bermain sampai di checkpoint mereka selanjutnya di balik dari jembatan yang ada di dekat Forest Red. Yeah. Itu mereka bakal aman banget nyampe sana. Ya, yeah, itu kayak apa yang dimainin sama tim Falcons. Betul. Sebenarnya. Yes. Ya, jadi dengan tidak bermainnya Falcons di match day hari ini lumayan menjadi peluang untuk teman-teman Evos Divine. Ditambah tadi juga emang orang yang berantem di Fusion itu lagi tuh yang menjadi pembuka jalannya juga ya. Betul. Dan kali ini dari Fluxo sendiri, dari game pertama gue gak ngeliat seorang Giyu yang biasanya cukup mengerikan bisa melakukan montage-montage seperti biasanya. Apakah memang Fluxo sudah sedikit turun performance-nya atau mereka masih warming up sama seperti tim Indonesia? Sementara kalau kita ngelihat dari drone view kali ini, beberapa tim sudah berada di dalam dari zona selanjutnya. RRQ di sana, BTR pun sudah berhasil untuk di sana dan 40 orang men. Ya. Masih ada 40 orang. Ya, tapi perlu dicatat ya, itu NEMS tuh masih helm 2, face 2 dan itu glue chip-nya masih level yang 1 apa 2 gitu ya kan. Okay. Baru maksimal 5 doang gitu. Masuk di 2 harusnya di menit segini. Iya, masuk di 2 menit segini ya kan. Dan ini enggak boleh dianggap remeh kalau misalkan lu perang suddenly perang, lu cuma bisa kapasitasnya tuh ngehandle satu tim doang, lebih dari satu tim sih udah selesai lu gitu, gak punya glue lagi. Benar, sementara kalau kita lihat dari EVOS-nya juga, mereka secara perlahan dan berkala coba menyisir bagian tepi dari zona selanjutnya dan mereka memutuskan untuk mengambil satu rumah kecil yang berada di depan mata mereka. Apakah itu keputusan yang bagus? Menurut gue cukup bagus, tapi bakal riskan banget ketika mereka harus dipaksa nyebrang. Ya. Karena kalau lu di jembatan, nah ini yang gue mention, kalau lu ngambil di jembatan, memang agak sulit, tapi setidaknya lu berada di slow zone dan lu masih bisa natakin tim-tim yang seperti BTR atau SCCP yang ternyata memilih untuk bergerak lewat sebelah kiri, hal seperti itu masih bisa menjadi opsi gitu. Benar, benar, benar. Tapi mari kita sama-sama saksikan perang lagi-lagi. Vietnam versus Thailand kali ini. Nice banget strafing dari seorang Nameless. Berhasil dapetin satu player, yaitu Poppy. Hua Esports kali ini kehilangan satu penggawanya. Agak sulit bermain di jelang menit 13, tapi masih 10 tim membuat Hua Esports akhirnya kandas di peringkat ke-10. 9 tim tersisa, 36 peserta masih ada Bung Skyla. Yes, dan kita lihat kali ini Twisted Mind berada di posisi yang sangat menguntungkan mereka. Ini bakal menjadi omong kosong kalau mereka tidak bisa melakukan securing top 3 di game kali ini. Dan kalau kita lihat pergerakan dari tim Indonesia semuanya masih berada di luar zona. Dan ini bukan sign yang cukup baik, Aji Sven. Betul, betul. Oh wow, ada portal Go yang mau digunakan oleh Fluxo. Tapi Twisted Mind sudah ready to fight tentu saja. Akan ditahan dulu sejenak dan dibiarkan Fluxo pecar kacir. Ini mantep banget karena kita bisa lihat gimana Nameless langsung aktif di sana casingnya. Di mana Nameless bersama Diamond. Sangat baik permainan mereka, gak pernah berjauh-jauhan. Tapi Bob dengan lontarnya juga siap menemukan Kasi, juga resming dan juga eksplosi. Membuat teman-teman dari Twisted Mind lumayan kalah kabut juga. Tambah ada Giyu dengan MP5 chip 3-nya. Sedikit lagi akhirnya Twisted Mind sisa Nameless aja kali ini. Nameless 1-2. Wah, hampir banget. Mungkin masih bisa dihindari. Tapi Nameless sekarang waktunya udah gak banyak lagi. Dan Bob udah berhasil penuh lagi darahnya. Oke, mungkin saling bahu-membahu menggunakan blaster. Gak kena. Masih bisa digocek lagi ternyata. Dan ini harusnya bisa jadi kesempatan untuk Bigetter Delta. Ternyata malah berperang sama EVOS Divine di arah yang berbeda. Membuat Bigetter menangin fight-nya. Dan Nameless dari Twisted Mind harus kandas di peringkat ke-9. Yes, dan gak berhenti sampai di situ karena fight kali ini mengundang teman-teman RRQ untuk join. Nampaknya EVOS harus puas di posisi ke-8. Sementara Razor sudah coba untuk mencari titik lemah dari lawannya bersama dengan seorang Mal yang sedang melakukan medikasi. Lebih cermat lagi pergerakan dari RRQ. Masih cukup bersabar juga membuat mereka bisa melakukan stacking di satu kompon yang masih bisa menguntungkan mereka kali ini. Ini hopeless banget di perangnya tadi BTR sama EVOS. Bonyok banget, BTR sisa satu dan oh my god, Chris bisa berhasil ditumbangkan di tangan seorang dudes. Tapi Maal juga di sini agak kalang kabut, agak fatal juga momentum tadi. Dan ini udah gak banyak waktunya karena di belakang masih ada satu player dari Corinthians. Di mana
di waktu yang bersamaan, Burnham United masih lengkap 4 orang, Pak. Yes, dan kali ini bakal coba untuk didobrak oleh Razor dan juga Dudes, di mana berkali-kali ada lontaran tembakan yang digunakan dari kedua tim, dan pada akhirnya berhasil disecure oleh RRQ dengan 5 poin eliminasi mereka, walaupun harus kehilangan seorang Abai. Sementara, seperti biasa, Burnham United masih bermain dengan sangat pasif dan melakukan clearing di bagian mereka saja. Sementara BTR kali ini yang menyisakan satu player, coba untuk bertahan selama mungkin dan masuk ke posisi top 5 kali ini. Ya. Cukup sulit, seperti yang gue bilang, kayak tadi perangnya dia sama Infos itu terlalu makan banyak korban, sehingga nggak bisa memungkinkan mereka bertahan sampai akhir zona. Yes, dan kali ini fight juga terjadi antara RRQ yang sedang coba untuk menyeberang masuk ke daerah satu kompon netral yang bisa mereka dapatkan, tapi sayangnya harus kehilangan satu player. Tembakan demi tembakan pun mulai dirasakan. Burnham United mulai mengambil alih lapangan yang sudah seakan-akan menjadi playground untuk mereka, di mana seorang Dus coba untuk mundur sejenak. Di sebelah kanan pun ada tembakan dari Klubso. Ini akan membuat RRQ tumbang di posisi ketiga. Nampaknya dari itu dia, Burnham United dengan 4 orang yang tersisa akan mengacak-acak siapapun yang berada di depan mereka. Selanjutnya ada Fluxo yang sudah mulai di lock on target oleh teman-teman dari Burnham United. Bobs 1-4, apakah ini akan menjadi kenyataan atau justru akan menjadi buyah kedua untuk Burnham United? And that's it, Burnham United close the game. Itu dia buyah kedua untuk Burnham United. Map Alpine juga merupakan map yang mereka sangat-sangat kuasai secara timing, secara tempo, dan juga secara flow. Ini bikin gue speechless ya. Maksudnya kita tuh main di Brazil nih, bukan main di SEA gitu. Tolong banget ini mah, tolong gitu. Tapi ya, maksud gue dengan gak ada Yago DKK juga ini ngebuat seakan-akan jadi playgroundnya Thailand loh. Oh benar, karena orang map atas nggak resek ke situ. Itu maksud gue. Iya. Ada yang bisa mantek pergerakan Burnham United biar nggak semena-mena gitu loh. Betul. Kalau kita ngomongin ada Yago DKK, itu mereka biasa kan controlling bagian 3/4 zona. Yeah. Dimana itu merupakan behavior dari Burnham United. Sekarang Burnham United ngeganti behavior mereka untuk main ke tengah. Kalau ada Yago dan kawan-kawan, hal tersebut gak bakal mudah buat dijalanin sama Burnham United menurut gue. Sejak awal. Dari awal soalnya digangguin gitu ya kan. Kayak kita masih ingat banget lah kejar-kejarannya Burnham sama Magic Squad pada saat itu ya kan. Garrison ke Snowfall, balik lagi ke Garrison lagi, ke Snowfall lagi. Itu cukup emosional juga waktu itu gitu ya kan. Benar. Dan sekarang hal itu gak ada karena Yago CS-nya gak ada gitu ya kan. Benar. Dan seperti yang udah kita bahas juga sebelumnya. Sambil kita lihat interviewnya dulu teman-teman, silakan. Já puxou a Sana para trocar uma ideia aqui com a gente. A gente vai entrevistar ele mais uma vez. A gente tem aqui a tradutora dele e a gente vai seguindo nessa dinâmica, tá certo? Okay, so I would like to start asking, in this last match, they were fighting against Fluxo. And I would like to know if they came to Brazil to get the revenge against Fluxo. เมื่อกี้ตอนช็อตสุดท้ายเหมือนเราไฟกับฟุกโซใช่ไหมเขาเรียกหรือว่าที่เรามาบราซิลเนี่ยเพราะเราอยากจะมาล้างแค้นฟุกโซหรือเปล่าก็อยากได้แชมป์มากกว่าครับก็ไม่ได้มาเพื่อล้างแค้นแต่มาเพื่อเอาแชมป์ครับ It's not that we come to take the revenge but mostly we aim to being a champions Okay, eu perguntei para eles que nesse endgame eles estavam trocando contra o Fluxo e se eles vieram para o Brasil de fato para conseguir essa revanche contra o Fluxo. Ele falou, não é que a gente quer uma revanche, mas a gente veio aqui para ser campeão. Just one more question, I would like to know if when they do this is to make fun of Fluxo. เขาบอกว่าที่ทำท่าเนี้ยคือแบบว่าเหมือนล้อเลียนเขาหรือเปล่าผมทำหรือเกียรติไทยทำไม่รู้ในทีมทำอ่ะก็มันแบบก็แกล้งกันเฉยๆครับขำๆกันเฉยๆ It's just talking for fun Okay. Perguntei pra eles porque eu vi eles tirando foto assim, ó, fazendo o vapo do Fluxo. Eles estão fazendo isso de propósito pra tirar um sarro do Fluxo. Ele falou assim que não, a gente só gosta disso. Tô te entendendo, viu, Asana? Please, go ahead. Thank you, Carol. So, coming to Brazil, how was your experience until now? No, I don't. Thank you. เป็นไงบ้างมาที่บราซิลประสบการณ์แบบความประทับใจก็ดีครับบรรยากาศดีเลยก็รวมๆแล้วก็ชอบครับ Overall is good. I like the weather, so I can say that I really love here. Oh, you really love here? Then what is the second thing you love here? แล้วอีกอย่างที่ชอบนอกจากอากาศคืออะไรคะก็น่าจะเป็นตอบว่าไงดีก็พวกของกินครับงั้นอร่อยที่นี่ You talk about food, like food is also good.
Perfeito. Ela perguntou aqui desde o momento que ele chegou no Brasil, como é que ele tem sentido. Ele falou assim que gosta muito do clima. E aí, em seguida, ela perguntou, então, qual que é a sua coisa favorita sobre o Brasil? E ele falou da comida. A gente sabe, né? Fazer uma comidinha brasileira, ficar famosa. Mas, por enquanto, minha família, segundo o Buia da Buriram por aqui, vamos de melhores momentos. Buriram is on fire right now and we will go back to our caster, watch and analyze and then let's head back to our fourth game. Thank you so much and see ya! Ya, itu dia teman-teman, sedikit quick interview dari Wasana. Selalu ada aja momen-momen lucunya Wasana, tiba-tiba ngasih mie ke Yonso. Ada. Masih inget Randon Surabaya dia, Pak. Kayaknya, soalnya kan gantian ya waktu itu ya. Tapi kalau kita lihat ini, dengan tidak ada seorang Moshi yang dimana selalu still the highlight, lu bisa lihat gimana Get High ternyata gak mau kalah dengan gak adanya seorang Moshi itu, dia pengen show off banget gitu. Bener. Kalau gue juga bisa bermain seperti layaknya Moshi walaupun dengan role yang cukup berbeda gitu kan. Betul. Dan kayak di sini gue ngeliatnya Buriram sih bukannya main mode hati-hati ya, tapi emang main mode mereka seperti biasa dalam konteks konsisten gitu. Gini, kalian harus bedain di mana mereka bermain mode hati-hati, guys, atau mereka bermain dengan pengetahuan akan tim mereka sendiri. Betul. Di mana ada satu player yang digantikan, dicocokinnya bermain seperti apa. Dan hal ini sebenarnya udah diterapin sama satu cadangan di Indonesia, ada Bigetron Delta. Ketika Nems masuk, itu lu lihat gimana Bigetron Delta mengubah permainan mereka yang tadinya 3-1 jadi 4-4 dan berhasil. Ya, nah, betul. Itu menurut gue seorang coach yang memang mengetahui kapasitas playernya dan juga role playernya cocok dibawa untuk bermain tipikal gameplay yang seperti apa. Benar-benar, gitu. Jadi gak serta-merta karena player inti lu lagi diganti, terus lu main dengan player cadangan, harus permainan pasif. Lu jadi pasif dan hati-hati gitu ya kan. Justru kalau kita ngomongin Bigetron Delta waktu gak ada Ikal dan Nemes yang main, lebih agresif lagi dari biasanya. Nabrak-nabrak terus, fightnya 4 lawan 4 antara lu yang rata atau gue yang rata gitu kan. Jelas. Dan maksudnya sampai round ketiga pun ini, Bigetron masih buktiin gitu. Kalau mereka bisa banget kalau diadu buat berantem gitu ya kan. Yes. Even tadi ketemunya sayangnya sama EVOS Diva. Itu yang gue bilang, kalau misalkan EVOS ngambil ke kiri, chance mereka untuk natakin orang itu bakal lebih gede, walaupun dia bakal dipres nih sama Buriram mungkin yang ada di sebelah kiri. Tapi chance mereka setidaknya ketika masuk secara bersamaan ke dalam itu gak bakal langsung dihajar abis-abisan gitu. Gak bakal juga harus langsung natakin BTR, karena kondisinya mereka ada di slow zone, otomatis BTR yang bisa mereka tatakin gitu. Benar. Dan itu kebayang banget, apa yang disampaikan Bung sekarang itu kebayang banget. Itu EVOS Defend tuh pernah main kayak gitu. Selayaknya juga tim Falcons pernah main kayak gitu lewat pinggir jembatan itu. Iya kan? Jadi masuk dari situ tentu saja entah itu dengan launchpad ataupun datang bareng-bareng stick 3 kayak tadi waktu si Corinthians main. Betul. Gitu ya kan, pas lawan RRQ di Purgatory kayak gitu tuh. Itu bisa banget, double banget. Dan ini Buya Team Stats ya, there is nothing special survivors. Semuanya biasa-biasa aja, average teman-teman.